Di bulan suci Ramadan, cahaya bulan purnama menyelimuti langit malam. Di bawah cahayanya, umat Islam di seluruh dunia menyambut kedatangan bulan penuh berkah ini. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, saat di mana hati umat Islam bergetar dengan antusiasme dan kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di bulan Ramadan, kita semua berusaha untuk meningkatkan ibadah kita, menguatkan ikatan kita dengan Allah, dan memperbaiki diri kita sendiri. Namun, seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kita terjebak dalam rutinitas dan kesibukan yang membuat kita lupa akan pentingnya memperdalam hubungan kita dengan Allah. Inilah mengapa bulan Ramadan hadir sebagai waktu yang sangat berharga. Di masa-masa ini, kita diberikan kesempatan untuk merenung, merenungkan dosa-dosa kita, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan memperdalam pengertian kita tentang ajaran Islam. Satu hal yang perlu diingat, meningkatkan ibadah bukanlah hanya tentang banyaknya amalan, tetapi juga tentang kualitas. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya mengatakan, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Surat Al-Insyirah ayat 5-6. Di dalam setiap ujian, di setiap tantangan yang kita hadapi, Allah memberikan kemudahan. Dan di bulan Ramadan, Allah memberikan kita kemudahan untuk mendekatkan diri kepada-Nya melalui ibadah. Mari kita manfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan ini. Tingkatkan ibadah kita dengan memperbanyak bacaan Al-Quran, melakukan sholat sunnah, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan memperbanyak zikir serta doa. Di akhir hari, ketika kita bersiap untuk berbuka puasa, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dan mari kita berdoa agar Allah senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bersama-sama, mari kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang dan tekad yang kuat untuk meningkatkan ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Buka sehari mutu, kufur eksamat.